sehingga untuk anak-anak itu begitu, dia juga buatkan kapel yang sekarang dipakai oleh Bunda Betel Ponegoro itu khusus untuk mereka. Iya, GBI itu gerejanya kan ya. Waktu itu anak-anak Ambon yang Iya, setiap minggu diajari oleh Pak Ambon ke kapel itu. GBI, Pak Nason, pertama-tama. Dulu kakak dari Oma itu, mohon maaf, itu memang putra dari tentara yang Belanda ikut berperang di sini kan ya. PPIP. Waktu dia waktu itu masih sekolah ya. Masih sekolah. Iya. Dia begitu keinginan untuk campur dengan anak-anak itu, dia masuk ke dia pindah ke orang tuanya untuk masuk ke yayasan. Dan yayasan itu dulu namanya Urani Naso. Testing Urani Naso. Dan setiap bulan itu kapan mesti membawa anak-anak yang sudah dewasa untuk bergereja ke gereja besar di alun-alun sekarang di PIB Bendal itu masuk itu. Dan kalau berangkat dari asrama BPS itu caranya ada yang di foto itu mereka baris dengan kemudian mereka juga punya bis sekolah warnanya juga oranye itu untuk antar anak-anaknya sekolahnya sampai ada yang sekolah di Jogja ada itu yang sudah tidak sama kan ini sih hanya BMLO sama sekolah pertumbuhan ya tambah nah yang selanjutnya ke Jogja. Yes. Asik-asik, matur nuwun. Ini kita sampaikan sama Hari, Pak Awam, Pak Hari lah kita panggilnya Hari gitu aja sama Mas Bagus. Waktu itu ada Mas Hari, apa ada Hari. Terus kalau yang mendesak yang bisa tiap bulan kebersihan aja. Iya toh Mas Bagus, seperti yang saya sampaikan, nanti sampaikan sama Hari untuk tiap saat ada yang bikin bersih. Jadi bukan karena ada momen begini baru dibikin bersih, tapi tiap hari bersih. Jadi siapapun yang datang ke sini, iya dia lihat bersih gitu loh. Jadi enggak karena event saja. Dan dulu-dulunya begitu. Dulu-dulunya begitu, tapi setelah berjalannya waktu ya, kita ini cuma dana ya, terenganan.